Raffi Ahmad baru-baru ini diketahui mengunggah foto bersama Ketua DPR RI Puan Maharani. Diketahui momen tersebut terjadi pada Minggu 18 Desember 2022. Adapun momen ini terjadi ketika Raffi Ahmad ikut mengendarai sepeda motor bersama para pejabat untuk mendukung Kementerian ESDM yang mengencarkan penggunaan sepeda motor listrik. Diketahui kegiatan tersebut dilakukan dari Monas ke Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Sementara itu, di sela kegiatan, Raffi Ahmad tampak berselfie bersama Puan Maharani. Sementara itu, Raffi Ahmad diketahui mematikan kolom komentar di foto selfie dirinya bersama Puan Maharani tersebut. Padahal dalam unggahannya yang lain seputar kegiatan tersebut, diketahui netizen dapat dengan bebas memberikan komentarnya. Adapun diketahui Raffi Ahmad juga mengunggah video bersama Menteri SDM Arifin Tasrif. Dalam unggahannya tersebut, netizen diketahui dapat berkomentar soal unggahannya bersama Puan Maharani. Juga Arifin Menteri SDM Adi Bandung. Kemudian kita juga ada Raffi Ahmad. Raffi, hadir mana meja Raffi ini? Foto-foto meja nanti hari ini. Bapak Ibu akan membawa ketemu sama Cipu, ya. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.